guys, welcome back, it's me Angelica. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Di video hari ini, aku cuma mau sharing pengalaman aku ngerangkai dan juga belajar dance lagi setelah sekian lama aku nggak dance. Dan aku terakhir tuh dance-nya pas SD6. Terus kebetulan di sekolah kita itu ada acara sports day gitu yang bakalan diselenggarain tepatnya hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Jadi kita cuma latihan sekitaran 3 hari untuk marching band-nya, dan kalau untuk latihan narinya itu mungkin sekitaran 20 hari, tapi itu nggak tiap hari juga guys, jadi satu hari cuma 2-3 jam doang. Acara ini tuh mirip dengan Pekan Olahraga Nasional di Indonesia, jadi bakalan diselenggarain berbagai macam perlombaan, dan ini lagi GR bareng teman-teman yang di China. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini tuh sudah hari acaranya. Acara dibuka dengan pengumpulan mahasiswa di lapangan, kemudian kenaikan bendera sambil menyanyikan lagu kebangsaan Tiongkok. Oh ya, buat kalian yang penasaran, jadi baju, celana, pakaian yang kita gunakan sekarang dan juga sepatu itu diberikan sekolah supaya nampaknya serempak. Setiap divisi punya waktu 1-3 menit untuk menampilkan pertunjukan yang mereka miliki. Kira-kira kalian penasaran gak sih dengan murid internasional tahun ini? Apa sih yang bakalan mereka tunjukin ke kalian? Penasaran? Yuk langsung kita simak ya! Video hari inilah pertunjukan dari kita untuk sekolah kita. So see you in my next video. Goodbye everybody.